بسم الله الرحمن الرحيم. Wa'dun itu janji positif atau keutamaan yang Allah akan berikan pada seorang hamba jika dia cepat merespon perintahnya. Jadi kalau antum ingin mengerjakan sesuatu, misal, antum keluarkan dulu keistimewaannya apa nih? Supaya dengan keistimewaan itu motivasi kita bertambah kuat mengerjakannya. Misal, malam ini insya Allah antum mau tahajud. Kan? Sebelum antum tahajud, keluarkan dulu untuk jadi motivasi. Apa keutamaan tahajud? Antum keluarkan. Di Quran surah ke-17 misal, ayat 79 sampai 80. Paling kiri, sebelah atas, agak sedikit ke tengah. Aqimi sholata li dhulumi syamsi ila ghasaqi al-laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Itu ayat 78-nya. Sekarang lihat masuk 79-nya. Wa minan laili fatahajjad bi. Dari sementara malam, tak usah semua malam kata Al-Qur'an, sebagian aja. Tunaikan tahajud. Apa yang didapatkan kalau Anda tahajud? Satu, ini yang jamin Allah. Asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau Anda masih aktif bekerja, beraktivitas, kata Allah, ahli tahajud, saya jamin akan angkat karirnya, angkat pekerjaannya di tempat yang terbaik. Karir Anda diangkat, yang angkat Allah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dua, setiap mengerjakan aktivitas akan dibimbing oleh Allah, mendapat bimbingan Allah. Tiga, wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau mengalami kesulitan, akan diberi jalan keluar terbaik. Dibimbing mendapatkan solusi. Anda punya masalah, Allah bimbing Anda mendapatkan jalan keluar. Tiga, waja'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada orang yang mengganggu Anda dalam aktivitas Anda, misal, mohon maaf, ada yang menyingkirkan Anda, ingin menyungkurkan Anda, menyakiti Anda, ahli tahajud akan langsung ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan tanpa perantara. Ini menghadirkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini antum tuliskan, keluarkan tulisannya, tempel di dinding samping tempat Anda tidur. Begitu miring ke kanan, antum baca dulu itu. Anda misal tidak ingat tahajud, begitu lihat itu Anda bisa bangun pada malam hari ini. Apalagi kalau Anda tuliskan misalnya di sini samping kalimatnya, katanya karirnya macet tapi masih gak mau tahajud juga, ini tawaran dari Allah ya, ayo bangun. Katanya punya masalah, Allah kasih solusi tapi gak mau bangun. Katanya sedang ingin mengerjakan sesuatu, dibimbing Allah tapi tidak mau. Katanya sedang diusilin orang, ditolong Allah tapi tidak mau. Maunya apa sih kamu? Bisa, deh. Tulisin. Jelas ya? Tayyib. Sama dengan maksiat juga begitu. Kalau motivasi kebaikan disebut dengan wa'dun. Antum misalnya jarang baca Al-Quran. Ya, maaf. Al-Quran status di-update, WhatsApp dibuka, segala di ini, bangun tidur, lihat WhatsApp. Mau mandi, lihat WhatsApp. Ke kamar mandi, lihat status, bisa gitu kan? Tapi Quran gak pernah dilihat. Begitu antum turun seperti itu, antum keluarkan keutamaannya. Apa keutamaan baca Al-Quran? Satu hurufnya berapa? Tuliskan. Satu huruf Al-Quran, 10 kebaikan. Hadisnya cantumkan. Setelah itu antum tuliskan kalimat di bawahnya. Hei, yang mendambakan surga, surganya Firdaus lagi. Berapa banyak dosa yang sudah kamu kumpulkan sampai hari ini? Ini ada peluang ditutup semua itu dengan membaca ayat Al-Quran. Pahalanya 1/10 kebaikan. Teman-teman, hadirkan.